Apa kabar sahabat TBSM? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini, kita akan membahas materi transmisi otomatis. Bagaimana cara melakukan perawatan berkala pada transmisi otomatis? Sebelum kita masuk pada cara perawatan berkala transmisi otomatis, kita kenali dulu apa itu transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Sistem transmisi otomatis saat ini banyak digunakan pada kendaraan motor metik. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis V-belt atau yang dikenal dengan CVT, Continuous Variable Transmission. CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Keuntungan dari transmisi otomatis adalah yang pertama, tidak adanya pedal kopling sehingga pengoperasiannya kendaraan lebih mudah. Yang kedua, perpindahan kecepatan dapat dilakukan secara lembut. Yang ketiga, tidak terjadinya hentakan pada saat perpindahan kecepatan. Sahabat TBSM, transmisi otomatis supaya dapat bekerja dengan bagus perlu dilakukan perawatan berkala. Tindakan yang dilakukan dalam perawatan berkala transmisi otomatis ialah pembongkaran CVT matic. Langkah-langkahnya, melepas semua baut cover CVT dengan menggunakan kunci T ukuran 10. Melepas mur pengikat komponen puli primer dengan menggunakan kunci shock ukuran 22 dan kunci SST clutch center holder. Melepas vascom, collar, roller, ram plate, slide piece, dan V-belt. Melepas kopling hose, komponennya yaitu melepas kopling atau driven pulley, lepas kopling hose dan driven piece. Langkah berikutnya yaitu penggantian part roller dan V-belt dengan yang baru. Penggantian komponen dilakukan karena adanya slip ketika sepeda motor pada tarikan pertama.
memasang puli primer dengan menggunakan kunci SST clutch center holder dan kunci shock 22. Memasang cover CVT dengan menggunakan kunci T10. Sahabat TBSM, demikian tadi pembahasan tentang cara perawatan berkala transmisi otomatis, penggantian komponen-komponen transmisi otomatis. Setelah melihat tayangan tadi, apa kalian sudah paham tentang transmisi otomatis? Sebelum kita undur diri, coba sahabat TBSM jawab pertanyaan berikut. Perawatan apa saja yang dilakukan untuk menjaga transmisi otomatis pada sepeda motor metik agar awet dan tahan lama? Sampai di sini dulu sahabat TBSM. Kita ketemu lagi dalam pembahasan yang berbeda. Terus belajar, berlatih, tetap semangat. SMK bisa!